Ya teman-teman, bertemu lagi ya. Tadi pagi udah bolong dapat 2 biji. Lanjut yang agak siang, saya makan siang tadi, lanjut lagi. Mau bolong batu teman-teman. Tapi pagi itu keadaannya tuh airnya nggak nongol batunya. Jadi gimana? Adanya pohon bambu. Coba kita cari bambu unik ya teman-teman ya. Kita turun yuk. Ini aja dulu. Tapi panah terang. Ada lutut. Tuh teman-teman, ada lutut. Nih. Dulu tapi habis dipotong orang, nggak jadi di bawah, dia potong ke atas. Dipotong ya. Coba kita potong ya. Tapi seperti biasa teman-teman, belum potong kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Pak Putra Kudus, amin. Puji dan syukur ya Bapa, kepanjangan kepadamu atas rahmatmu, atas rezekimu yang kau berikan kepada hamba. Ya Bapa, di hadapan hamba ini ada bambu unik, sabdo lutut, kiranya engkau mengizinkan hamba untuk mengambil bambu ini. Ya Bapa, apabila bambu ini ada aura negatif, kiranya engkau memindahkan bambu aura negatif itu ke bambu yang tidak saya ambil. Apabila aura itu positif, biar ikut bersama bambu ini. Ya Bapa, semua ini kami jumpa padamu dalam perantara Putra Tuhan Yesus Kristus yang mati kayu salib, amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetap bersama kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda, tak lupa hamba juga ucap salam kepada engkau. Terimalah salamku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra Kudus, amin. Mbah, kalau mereka metan-tenan ganggu, kalau mereka nama gulek empreng antik, empreng unik, orang gulek batu ake. Jadi kalau nama empreng unik cici mbah, neneng sing nunggu, kalau nyun ngapuro, kalau sun sak ikhlase, neneng aura-aura sing negatif, pindahon neng empreng secara tak gowo, tapi neng positif, melion arep melu, kalau ketok nih mbah, masalahnya kalau nyun ngapuro, nyun. Kita ambil alat dulu. Bagi. Ini bekas dipotong orang. Habis dipotong orang. Tapi enggak jadi. Dan lanjut motong ke atasnya. Tuh. Nah ya. Tempatnya susah teman-teman. Gini miring, HP-nya jatuh nanti. Ini aja nggak apa ya. Ngeri teman-teman. Pelan-pelan aja ya. Susah potongan orang akalannya. Dan dirapiin lagi. Ngerti enggak? Miskin tempatnya. Tuh ada lutut.
Ya, orang tuh ngapain kalau yang tahu nih? Biar dia. Nah, nih. Kita bawa tempat terang. Pun jembah. Yuk. Nyari batu akik nggak bisa teman-teman tuh. Air semua. Waduh, udah baru hujan sehari. Baru hujan sehari udah kayak gini. Oke. Sini, sini. Ada lupa teman-teman tuh. Pada pembulang lain cari bulu perindunya apa ya? Allah, saya jangan pikirin yang situ temennya. Kita fokus ke bambu uniknya ya. Saya meninggalkan tempat ini teman-teman, motor jauh ngeri. Sini kawasannya teman-teman, masuk kawasannya lah, kawasan rawan begal. Malah semut teman-teman. Lagi potong segini ya, kita ambil sabdonya aja ya. Susah teman-teman. Tekan kan ya. Potong orang gak jadi dia motong atasnya. Tot. Kita apin lagi sini.
ini senapan tablet ini. Bandil. Karena batake jong hari ini teman-teman, karena itu tadi ya dua ya satu lutut ya, tuh dua kita simpan sini. Rapin dulu telat-telat, pinggirin, kita nyari lagi yuk. Kelihatannya di sini saya yakin ada sih teman-teman, bambu uniknya ada kayaknya sih. Tengin dulu ini yuk. Tadi mulai dari situ ya, kita mulai dari pinggir yuk, berjalan yuk atau kita nemu lah ya. Oke, ada enggak teman-teman? Berjalan teman-teman. Paling kalau orang lihat tawain, ngapain orang itu? Seperti ini ya. Kalau nuwun mbah, kalau memiliki mboten niat ganggu, kalau memiliki namung golek empreng antik, empreng unik, sing kira-kira apik, sing beda karo liyane, yang gini enten kalau pendet nggih mbah, kalau nyuwun sak ikhlase. Oh, golek irin mbah. Terutama kita lihat atas. Takut apa? Takut ada ular. Ada ular dan segala macam teman-teman ya. Tuh, saya nggak bohong teman-teman. Nyari batu akik gimana coba olah gitu. Batu ini saya nggak kelihatan. Kita cari. Benar saya sudah melihat teman-teman. Kecil. Kecil. Tunjuk ya. Nih. Satu. Di lagi mana ya? Ada dua kalau enggak salah tadi. Hilang, teman-teman. Nih. Cari lagi. Lihat mana ya? Harus hati-hati teman-teman kalau nyari bambu ini tuh. Kadang yang ada di atas bambunya unik tuh, di bawah, kadang ya di pucuk, di tengah. Nggak mesti teman-teman. Ini kalau nggak salah bambunya jenis bambu tali teman-teman. Ini bambu tali ya. Itu masih muda, tapi cuma melengkung aja teman-teman. Melengkung.
batunya ke atas. Wajar lah ya, dia cari cahaya ya. Alat, pelan deketin alatnya. Penting, kita pantengin langsung. Tadi saya udah ngeliat loh teman-teman. Mana ya? Lihat tadi tuh hilang. Bukan yang ini ya. Ini kalau bantungan kunci bagus sih. Itu kecil banget teman-teman. Itu mana ya? Hilang teman-teman. Bukan. Kok hilang ya? Udah. Kita ambil yang itu dulu ya teman-teman ya. Kebiasa teman-teman, doa dulu. Bapa Putra Kudus, amin. Puji dan syukur ya Bapa, hanya padamu, rahmatmu yang kau berikan kepada hamba ya Bapa. Di hadapan hamba ini ada bambu unik, bambu antik. Kiranya engkau mengizinkan hamba untuk mengambil bambu ini ya Bapa. Apabila bambu ini ada kuasa-kuasa selain kuasamu, ada aura negatif, kiranya engkau memindahkan aura negatif itu ke rumpunan bambu yang tidak hamba ambil. Apabila positif, kiranya engkau mengizinkan hamba untuk mengambilnya ya Bapa. Semua ini menunjukkan padamu yang berkuasa kita penyemasa, amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi kami dan jahat, amin. Mbah, kula mriki pitanggih ganggu kula niki namung ngulik empring pengetik pengunik niki enten siji mbah, kula suwun nggih mbah sak kelase nek aura sing negatif pindah ning empring secara tak cukup, nek positif nek melu-melu wa kula ketok nggih mbah. Ini teman-teman, buat desain bagus lah ya, penting lah ya. Ada organ tuh teman-teman.
Saya nggak berani ninggalin motor jauh-jauh, teman-teman. Daerah sini. Ini untuk pendelan kunci, teman-teman. Pendelan kunci. Jadi kita rapin lagi, pendekin lagi. Kita potong segini aja ya. Kunci. Mana kunci ya? Taruh lagi ya. Ada yang lihat enggak, teman-teman? Kok belum lihat, teman-teman? Ke organ sana kampung. Itu kalinya tuh nyari batu akik gimana coba, tapi saya dulu pernah ngeliat dari jembatan tuh banyak batu-batuannya. Mentalin, teman-teman. Kalau di sini kebanyakan unik-unik mati ya. Itu organ campur-campur sari, teman-teman. Biasa. Ya, beginilah di Lampung, teman-teman. Susah nyari bambu unik. Tapi ya orang pada ketawa kalau ngeliat, ngapain anak itu. Bisa dicurigain, teman-teman, karena sini tempat rawan ya. Ini bengkok. Bengkok aja, teman-teman. Bengkok aja. Tuh. Ruasnya panjang-panjang. Dan juga ada yang ngantik, enggak ada. Cuman bengkok aja. Banyak bleng-bleng bengkok. Campur-campur kali itu, teman-teman. Ada. Udah berapa kali, 3 kali, teman-teman. Sungainya saya lihat kayak gitu semua. Batunya nggak nampak karena baru hujan sekali sih. Ada, teman-teman. Ah.
Karena sekarang punan bambu teman-teman belum kudatengin. Wih, kecil. Rata teman-teman. Tadi situ yang dapat bambu itu. Aduh, lutut. Tapi belum kucariin semua tadi teman-teman. Baru motong itu aja, belum kuterin lagi. Oke teman-teman ya, untuk season ini cukup ya, lanjut nanti sana lagi. Oke, jangan lupa yang udah nonton tinggal subscribe ya, subscribe, like dan komen ya. Oke, dadah.